Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai dunia peternakan. Seperti biasanya, teman-temannya, kami akan mereview mungkin materi-materi kambing di kandang Samudra Etawa. Jadi alhamdulillah, kemarin saya sudah liput review materi cemple Jerabang supernya Mas Tommy, teman-temannya. Dan kemarin memang ada yang tanya, benar apa enggak Madi kalau sudah dibeli 6 juta? Benar teman-temannya, jadi tidak guyon, tidak dolanan. Jadi kemarin memang sudah saya deal 6 juta, baru saja dikirim hari ini di kandang saya. Ini kambingnya sudah berada di kandang kami. Nah, 2 ekor calon induk dan calon bejantan. Yang calon bejantan memang warnanya sangat istimewa, sangat bagus seperti ini. Telinga melipat, warna Jerabang full. Ini memang warna-warna favorit teman-temannya, warna kesukaannya daerah Tulungagung sekitarnya. Dan untuk yang betina kepala coklat, badan ada putihnya. Alhamdulillah kambingnya sudah dikirim dan mudah-mudahan saja terus sehat seperti itu, babar benah berkah teman-temannya, amin. Nah, untuk materi hari ini yaitu warna Jerabang, memang kemarin semalam sampai hari ini pun sangat banyak sekali yang menanyakan cemple ini, jadi sangat banyak sekali yang menanyakan ingin dibeli seperti itu. Yang betina ada juga yang sudah menawar 1.500.000, ada juga yang menawar 2 juta. Nah, jadi untuk yang betina ini penawaran sudah ada sampai 2 juta, ada yang 1.500.000, ada juga yang 2 juta maksudnya. Dan untuk yang calon jantan yang warna Jerabang ini pun juga ada yang sampai menawar 5 juta teman-temannya kemarin semalam. Jadi ada juga yang menawar 5 juta juga. Nah, tapi untuk yang jantan memang belum saya buka harga. Nah, untuk yang betina pun juga sama, masih belum saya buka harga. Ini peranaan dari Mas Tommy. Ini yang warna Jerabang seperti ini. Masih ngedot karena usia masih belum genap 2 bulan. Warnanya memang sangat bagus sekali. Induknya pun juga lumayan bagus, sudah beranak 11 kali untuk induk Kak Cemple ini. Jadi untuk teman-teman, sebenarnya tetap saya jual teman-temannya. Jadi sebenarnya insya Allah tetap saya jual. Yang cemple betina ini pun juga nanti insya Allah tetap saya jual. Ya memang silahkan kalau memang ada yang berminat bisa. Yang jelas untuk harganya kami pun masih bingung mengasih harga berapa. Yang jelas ini sudah ada yang menawar 2 juta untuk cemple betinanya. Nah, untuk yang calon jantan ini sudah ada yang menawar, memang ada yang menawar 4 juta, ada yang ngasih tawaran 5 juta untuk cemple calon jantan yang warna Jerabang. Tapi masih belum saya buka harga. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya yang jelas seperti inilah, kadang-kadang yang kita maksud, kita harus pintar beternak itu teman-teman. Jadi harus pintar, kalau kita ingin beternak harus benar-benar fokus. Jadi jangan sampai kita mengalami gagal, apalagi wis weduse mana-mana sudah melahirkan tapi ternyata tidak bisa merawat cemple. Nah, padahal kalau cemplenya dirawat bagus, kadang-kadang seperti ini contohnya, nyatanya harga jualnya pun bisa lebih tinggi. Nah, dilalah ada juga yang warnanya keluar Jerabang seperti ini, kadang-kadang harganya pun bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Jadi tidak ada batasannya teman-temannya. Nah, ini kalau misal keluar 2 ekor warnanya Jerabang full semuanya, ya mungkin saja bisa 10 juta 2 ekor seperti itu. Bisa 10 juta 2 ekor sepasang, padahal usia masih 2 bulan belum genap. Nah, itulah mungkin misterinya beternak kambing PE teman-temannya. Jadi misterinya beternak kambing PE ataupun beternak kambing Jerabang seperti itu. Ini semuanya tidak bisa kita deteksi teman-temannya. Yang terpenting kita bisa memproses. Jadi kita harus bisa memproses kambing. Kalau kita membeli kambing, kita harus bisa kambing kita harus gemuk. Kalau birahi minta kawin, kita harus proses perkawinan. Nanti kalau sudah beranak, baru kita harus benar-benar rawat yang bagus cemplenya biar nanti harga jualnya bisa meningkat. Seperti itu. Salah satu contohnya yang ada di hadapan saya ini yang dari Mas Tommy. Jadi alhamdulillah karena saya buat bibit sama Mas Tommy dikasihkan. Tapi yang jelas kalau untuk saya sendiri jarang-jarang saya besarkan seperti itu. Kadang-kadang ya memang saya sendiri pedagang, jadi
kalau misal ada untung ya tetap mungkin saya jual seperti itu tuh misalnya. Jadi setiap kali bisa ada untung tetap saya jual. Contohnya kemarin yang dari Pak Bagio kepala coklat, saya membeli dari Pak Bagio harga 11,5 juta. Dan kemarin pun alhamdulillah sudah terjual karena ada salah satu teman senang dengan kambingnya lalu diambil dan dibeli. Ya saya dikasih untung sedikit seperti itu. Lumayan lah, alhamdulillah bisa dikasih untung seperti itu dan tidak rugi. Intinya kita berdagang kita bisa untung, yang beli pun juga senang seperti itu. Yang jelas untuk teman-teman semuanya, intinya harus benar-benar belajar, harus bisa melewati proses, jangan bahasanya nggak telaten, nggak tenanan, lek ngopeni wedhus, nanti bisa menyesal seperti itu. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar beternak kambing PE. Nah ini untuk yang warna jerabang, sama sekali tidak ada warna putihnya, full jerabang super maksudnya untuk warnanya. Memang ada semburat hitam, memang sudah ciri khas kalau warna jerabang itu biasanya diimbangi dengan warna hitam, sumber-sumber warna ada hitamnya. Nah, cuman untuk bapaknya ini pun juga warnanya juga coklat seperti ini, cuman ada selambur hitamnya. Masih 2 bulan belum genap, tapi rambanan sudah mulai oke. Masih ngedot. Nah, mudah-mudahan saja bisa sehat terus teman-temannya. Jadi silahkan memang kalau memang ada yang berminat nanti bisa menghubungi kami. Yang jelas untuk cemplai betina sudah ada penawaran 1.500.000 sampai 2.000.000. Dan untuk yang calon pejantan warna jerabang ini ada yang nawar 4.000.000 sampai 5.000.000. Tapi masih belum saya lepas. Jadi kalau memang ada yang ngasih saya untung mungkin lebih tinggi, saya cocok, tetap saya keluarkan teman-temannya. Tetap saya keluarkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja untuk sedikit membesar kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.